dalam perjalanan lah balik mana arah berarti dikirim ke Lampung pakai sama ini dong suasana nih ini ki oke tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya dok. Salam sejahtera bagi kita semuanya di pagi yang cerah ini. Sudah sampai lagi di Ruko Bro Audio. Seperti biasa, bal kerja mampir kene di sini. Dan saya akan keliling-keliling di sini dulu. Kemarin atau tadi malam ya, sibuk sekali di sini. Nganter paketan. Perang nganter. Kirim paketan ya. Itu yang ke Lampung dan juga ke Malang. Yang Lampung namanya TJM, Tunas Jaya Mandiri. So, satu lagi SPK kalau enggak salah itu, Santri Pekok Malang. Nanti videonya akan saya lampirkan setelah saya review di pagi hari ini. Dan juga Ruko sebelah sana. Ruko sebelah timur dan juga tempat parkiran baru. Sudah seperti apa? Ayo kita ke sana. Untuk di sini perkembangannya apa? Mis bangga. Cuma lampunya kayak ditambahi. Ini juga belum dikasih PLN. Tip meteran-meterannya belum ada. Ini rono sih ya, Lur. Tak jak rono. Ini sudah kering. Nah, ini rumahnya Mas Agus. Nanti saya lampirkan apa itu fotonya Mas Agus apa waktu tadi malam. Wajahnya Mas Agus. Ya tidak salah paham. Mas Agus bukan Mas Agus kru ya. Sama-sama namanya. Beda orang. Oke. Saya sudah sampai di sini. Di tempat garasi. Nanti pasirnya juga sudah ready wi. Untuk sebelah timur sudah dicor lur ya. Seperti ini prosesnya. Di pinggir-pinggir dicor dulu sampai dulu kandel. Seperti ini. Ini sama. Hasilnya nanti sama seperti yang di sana itu. Bisa dinam. Dinam besi. Lek ngarani piye? Dirakit. Pokok ngene lho. Sampai sana nanti. Sampai ujung barat. Gaduk. Sudah dicor. Setelah dicor nanti bisa dilewati kendaraan pengangkut material untuk membuat tembok. Nanti tembok mupeng terus ndur dhewe galvalum. Sini ngono lor ya. Oke. Mungkin segitu dulu lor ya. Info dari saya dari Ruko Bro Audio dan juga garasi terbarunya nanti.
Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, see you next time. Udah kerja sih lho aku. Gore nene. Karo ndelok timnas. Ndelok timnas ning meruko brewok nanti sama teman-teman. A few moments later. Nah. Penguasa. Oh, bu. Sing takok-takok ke omahe sapa iki lho sing duwe. Nah. Itu kok dikira aku tim loro. Nah. Eh, Barus. Juga asli AXT 200. Sing sik ya. Yo kita buka unboxing mikro sirik bosku, kilokan bahanmu asli nyanyi mic pro KB piro siji ya bro? Loro ya kita sirik loro gak tau di sini micnya loro oke mic ini udah ada 10 nih ada siji prosdi siji boleh kene batu di sini bosku karate ndit iki opo iki bro siripe iki siripe memperluas pirang meter biasanya bisa 100 meter lur papasem lekane anake wong. Lekane anake papasem iki anake Arif jenenge. Raja Wali Surabaya Musik. Wah. Endorse. Pak Anjing. Endorse. Wis. SPK Audio Brelap. Oh, Brelap toh. Saya ganti ketok Brelap. Totalnya ada 4 sub atau 8 box SPK Santri Pekok SP Prima. Loh, jenenge ngono lho. Atasnya ini pakai asli lagi gajahan asli yang apa ya ini? Vegas 210 lah nggak salah ini. Oh bukan, yang 112 Vegas 112 LA. Totalnya ada 8 box. Event 212 ini yang apa belum tahu ya, tak delok engko ngarep 212 ada 4 box. Nah. Untuk lone loro sampai pap loro. Nah, seperti itu. Ya, dari depan seperti ini. Villa Nusantara Roni Audio Planar. Meski gajane loro. Ya. Bisa di Jackson karo mantan anyar. Pakai King 163D. Jackson tipis-tipis. Jangan dutan. Gitu aja muni lor. Power itu gale ini kontrol panggung ada 6 box. TJM Tunas Jaya Mandiri kirim ke Lampung. Lor iki sing speaker beta full double magnet lho lor 21 in toh warnane kuning. Siap kering nanti malam. Wakah sak abrakan wakah. Kayak terkira mono kan.
Iki, bime apa water, Bro? Bime sing piye iki? Roh rawamu. Wong buka. Untuk malam-malam hari ini kita akan review paket 1 miliar dari Lampung TJM. Sedangkan memang nggak boleh ya. Tunas Jaya Mandiri, teman-teman. Tunas Jaya Mandiri ini boxnya box ekor tangkar 21 in. Ini double magnet. Nah, ini speknya seperti speknya tim 5 atau Mak Dilwis. Sai, sing Jackson Sai. Wis Jacksone ronone RI. Insyaallah ronone kan Lampung. Endi ini grobokan saiki ning Lampung. Iso ning Aceh. Hah? Lah iya. Nanti cek soalnya di lokasi markas sana. Lampungnya yang diira Uraro nanti Pelabuhan Ratu lor. Cedeknya apa bos? Cedeknya Ratu Audio. Iki arepe nang Lampung liwati Mefauzana iso lur. TJM. Sampai dengkeng. Di samping kesibukan mengangkat box ini kene wis dadi lur. Nah, seperti ini. Etalasenya sudah hampir jadi. Tuh kasir, meja kasir juga ready. Didi-didi iki lur. Dadi dicicil. Tinggal 3 box. Seperti itu ya kesibukan di Ruko Brewok malam hari ini. Ya. Terus dia nek tekone, Bu, sapa iki lur? Ini platnya dari N Malang. Mungkin mau ambil paketan itu ya, yang mana itu SPK santri pekok itu, dan ini mau berangkat menuju ke Lampung. Oke lor, tak pamit sih ya, sesok isu disambung nih, saya mau berangkat pulang dulu, sudah malam, ditunggu anak saya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.